Sekretaris Daerah Aceh, Taqwallah, mengantar dan menyerahkan langsung surat keputusan kenaikan pangkat TMT 1 Oktober 2021 dan SK pensiun untuk 53 aparatur sipil negara yang bertugas di Kabupaten Simelu Jumat 10 September 2021. Prosesi penyerahan berlangsung di halaman kantor Bupati Simelu. Penyerahan SK untuk Kabupaten Simelu merupakan kegiatan terakhir dari program penyerahan 3.103 SK kenaikan pangkat TMT 1 Oktober 2021 dan pensiun bagi ASN seluruh Aceh. Para penerima SK ini merupakan guru, tenaga kependidikan, dan tenaga kesehatan. Penyerahan SK tahun ini berhasil dilakukan satu bulan sebelum jatuh tempo, di mana kesuksesan ini disebut juga mengulang kesuksesan yang sama tahun lalu, di mana pembagian SK ke seluruh kabupaten kota bisa dilakukan lebih awal dari seharusnya. Sementara itu pada kesempatan yang sama juga diserahkan 12.000 lembar masker medis yang bersumber dari Badan Penanggulangan Bencana Aceh. Penyerahan dilakukan Sekda Aceh dan diterima Sekda Kabupaten Simelu.